Air yang kamu konsumsi tercemar tinja. Kiko datang dengan solusi. Hidro for modern living. Halo Sobat Hidro, kembali lagi di Indoor Inside Dokter Air bersama saya Laili Nuzulia. Sobat Hidro, kalian tahu gak sih kalau air yang biasa kalian konsumsi itu belum tentu bersih loh. Nah, di video kali ini kita akan membahas air yang biasa dikonsumsi oleh warga Indonesia biasanya itu banyak tercemar oleh tinja. Sobat Hidro, tahu gak sih sumber air yang biasa kita konsumsi itu dari mana saja? Nah, sumber air yang biasa kita konsumsi itu ada 3. Yang pertama, yaitu dari air hujan. Yang kedua, yaitu dari air permukaan atau biasa kita ketahui dari air sungai dan air danau. Dan yang terakhir, yaitu dari air tanah. Nah, mayoritas masyarakat Indonesia itu biasa menggunakan atau mengkonsumsi dari air tanah. Sobat Hidro, tahu gak kalau di tahun 2022, UNICEF Indonesia tuh pernah meluncurkan kampanye bertajuk hashtag dihantui tai. Nah, UNICEF juga ngeluarin berita kalau 70% sumber air minum rumah tangga di Indonesia itu tercemar oleh tinja. Ih, gak kebayang gimana bakterinya. Kalau gitu, Sobat Hidro harus tahu nih gimana karakteristik air yang terkontaminasi tinja. Di antaranya yaitu memiliki rasa yang khas seperti rasa logam, berminyak, bau amis, berbau seperti belerang, berwarna keruh, berbusa, serta terdapat kotoran. Ada 5 wilayah di Indonesia yang air minumnya tercemar bakteri E. coli loh. Ada Kabupaten Gianyar, Kota Banjarmasin, Kabupaten Sigi, Kota Jakarta Barat, dan Kota Batam. Air minum yang terkontaminasi dengan tinja dapat menyebabkan dampak negatif untuk kesehatan, seperti penyakit gastrointestinal, gangguan sistem syaraf, efek ke kesehatan reproduksi, bahkan penyakit kronis seperti kanker. Air yang mengandung bakteri E. coli juga bisa menyebabkan penyebaran penyakit diare yang merupakan penyebab utama kematian balita. Menurut WHO, ciri-ciri air yang berkualitas yaitu air yang tidak memiliki endapan, tidak berasa, tidak berbau, dan juga tidak keruh. Terkadang hal ini tidak terlihat secara kasat mata, namun kita dapat mengujinya dengan cara tes air di laboratorium. Sobat Hidro dapat memperbaiki kualitas air dengan sistem filtrasi menggunakan filter air di rumah untuk menyaring logam seperti besi, seng, magnesium, dan bakteri yang dapat menimbulkan penyakit di masa depan. Nantikan kembali video menarik lainnya hanya di Indoor Inside Dokter Air. And see you, bye-bye!